sebagai jelang pembukaan Pekan Olahraga Anak Pelajar Tingkat Provinsi Kepri pada 23 Juli 2024 nanti, atlet Popda dari Kabupaten Lingga mulai diberangkatkan ke Batam menggunakan kapal feri Marina. Total sebanyak 176 orang yang diberangkatkan, mulai dari atlet, pelatih, dan ofisial. Nantinya mereka akan diinapkan di tengah kota Batam yang letaknya tidak berjauhan dari lokasi pertandingan dan pembukaan, yaitu di dekat dengan dataran Nengku Putri Batam Center. Selama di Batam jelang pembukaan, mereka akan melakukan pemusatan latihan untuk persiapan pertandingan. Sukses selalu untuk atlet Kabupaten Lingga, 10 cabang olahraga, semoga membawa Lingga lebih baik, target juara 3 tingkat provinsi. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus perkembangan keberangkatan dan pertandingan atlet di Popda Kabupaten Lingga. Alhamdulillah untuk keberangkatan hari ini kita berangkat sesuai dengan jadwal, kita berangkat pada jam 9. Jumlah atlet ofisial pelatih sekitar 176 orang untuk berangkat di Popda ke-9 di Batam. Untuk pembukaan direncanakan tanggal 23 Juli di Nengku Putri. Persiapan yang pasti persiapan di hotel untuk jadwal pertandingan, kemudian latihan ringan menjelang jadwal pertandingan keluar. Untuk latihan ringan bisa digunakan di halaman hotel karena pengalaman hotel yang kita pakai cukup luas dan cukup representatif untuk mereka latihan di satu tempat penginapan semua.